Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, wali murid, majelis guru, para siswa-siswi. Tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Sepanjang saya ceramah rasanya inilah yang paling banyak kamera yang meliput. Semua ibu-ibu, insyaallah masuk surga dengan kameranya. Ibu mau enggak punya anak kaya? Mau. Mobilnya besar, rumahnya mewah, tapi sakau. Oh. Sekarang ini yang banyak. Bisnisnya haram karena dia tidak peduli halal haram. Kalau ada gajah, loh kok Ustaz tiba-tiba ingat gajah melihat saya? Bukan itu. Kalau ada gajah umurnya 50 tahun, sama usia gajah dengan usia manusia, begitu keluar dari perutnya langsung bisa berdiri, langsung bisa menyusu. Proses hidupnya tidak panjang. Tapi anak-anak kita dibentuk dari TK, habis TK SD, habis SD SMP, habis SMP SMA. Setelah itu dia akan terbang sejauh mata memandang. Insyaallah dia selamat dunia akhirat. Amin. Di mana tempat anak-anak ini dididik? Tidak lain, tidak bukan adalah Sekolah Islam Terpadu Al-Makam. Mana anak-anaknya? Kok di depan saya wali murid semua? Masya Allah. Anak-anak Ustaz, anak-anakku, lihatlah bagaimana ayah dan ibu kalian sayang. Anak-anak Ustaz, siswa-siswi Al-Maka, lihatlah bagaimana ayah ibu kalian sayang. Kalian ditempatkan di tempat yang gelap supaya sejuk tenang. Mereka kepanasan. Biarlah kami panas asal kalian sejuk dan tenang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada di antara anak kita itu yang akan jadi jenderal. Ada di antara anak ibu bapak yang jadi lawyer, pengacara. Mereka yang akan membela kalau ada ustaz dikriminalisasi. Ada di antara mereka yang akan jadi dokter spesialis. Kalau mereka masuk ruang ICU, dua kemungkinan, sehat atau mati kontan. Mereka akan menjadi pemimpin bangsa yang peduli kepada umat, sayang kepada guru, cinta kepada Islam, karena mereka alumni Sekolah Islam Terpadu. Maka bapak ibu yang punya tanah luas, seluas kompleks sekolah kita ini, dari ujung pagar masuk sampai ke belakang, punya tanah seperti ini, belajar ke Yayasan Al-Maka, kembangkan sekolah di tempat lain, amal jariah mengalir setelah kematian, insyaallah. Amin. Ini yang dididik di sini 1200 siswa. Ustaz tahu dari mana? Saya nanya dulu tadi. Pak, ini sekolahnya apa aja? TK. Habis itu SD, habis itu SMP, habis itu SMA. Berapa jumlahnya semua? 1200. Sekolah ini sudah berapa lama? 11-12 tahun. Tapi sudah bisa 4 lantai ke atas. 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan ekonominya mapan. Ada mengambil dana bos dari pemerintah? Tidak. Kalau begitu kaya betul. Tidak terlalu kaya, Pak Ustaz.
tapi insya Allah yang penting berberkah. Ternyata orangnya tidak ramai, beberapa orang saja, tapi solid bekerja sama. Mudah-mudahan ke depan akan ada Al-Makkah 1, Al-Makkah 2, Al-Makkah 3. 1 juta Al-Makkah di Indonesia insya Allah. Menyelamatkan anak-anak kita yang tidak mengenal Islam dengan pendidikan. Ceramah ini bagus, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan ceramah. Banyak juga ketika selesai pulang ceramah dia enggak ingat apa-apa. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Terus nanti datang gimana? Putu-putu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah mereka yang hijau-hijau. Mereka tidak hijau, ungu. Lihatlah mereka yang masih kecil, mereka yang sekarang sedang berada di dalam pot. Kalau kita menanam tanaman, kalau dia sudah keras, kokoh, bisa dibuat di luar. Ini contoh pohon kayu yang sudah kokoh, silakan di luar, gak apa-apa. Tapi kalau masih kecil, diletakkan di luar, khawatir akarnya akan dimakan bakteri, batangnya akan dimakan kambing, pucuknya akan dimakan ulat. Mohon maaf saya tidak bisa kasih contoh tanaman karena di sini tanamannya plastik semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke sekolah Islam, ke sekolah agama, pondok pesantren, Islamic boarding school, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, na'udzubillah. Yang belum mendaftarkan, serahkan, segera daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut. Potong videonya, masukkan ke Instagram, like and share. Masukkan ke YouTube, jangan lupa subscribe, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondasi awal yayasan Al-Makkah yang paling penting Ustaz Somad adalah mapan ekonomi. Bisa membangun sedemikian hebat dari mana ini, Pak? Dari mana dananya? Selalu saya bertanya kalau ceramah di yayasan, Ustaz, nanti kita ceramah di mana nih? Yayasan. Yayasan apa? Sekolah. Pasti judul penyajiannya ya dana, penggalangan dana. Ternyata Yayasan Al-Makkah saya tidak dipesan untuk penggalangan dana. Lalu sekolah bisa gedung megah mewah dari mana? Kami usaha Ustaz, ada bisnis, ada usaha kami. Ini usaha rumah makan rawa lele. Ustaz Somad mau makan kapan pun bebas datang ke sana. Masya Allah. Saya tanya tim, kita makan di sana nanti? Enggak, Pak Ustaz. Tapi insya Allah panjang umur sehat badan saya akan datang ke rawa lele insya Allah. Apakah hanya ada lele saja? Datang nikmati cita rasa yang luar biasa. Saya belum sampai. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini yang diajarkan Nabi. Al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadi sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Ternyata sekolah ini tidak datang membawa proposal minta ngemis, tapi dia punya usaha dan bisnis. Dalam Islam diajarkan at-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, akan bersama para nabi, wasiddiqin, bersama para siddiqin, syuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh. Insyaallah anak-anak bapak ibu yang sedemikian ramai ini akan ada yang menjadi bisnismen ekspor impor, para entrepreneur. Kenapa demikian? Karena mereka sekolah di lembaga yang didirikan orang yang berhasil dalam bidang ekonomi. Tapi bisnisnya bukan untuk membuat rumah yang megah, bisnis bukan untuk mobil mewah, bisnis bukan untuk banyak-banyak perhiasan. Ini banyak juga sekarang wanita karir, bisnis, dapat uang cincin 1, dapat uang cincin 3, dapat uang cincin 5,
Kalau ditanya, di mana Yayasan Al-Waqa? Sana. Kan itu. Ibu bapak yang bisnis, teruskan bisnisnya. Idza qudiyatish shalah, kalau sudah salat dilaksanakan, fantasyiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wa bataghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ruko bisnis, yang punya kebun tanam, yang punya kolam ikan, ternak ikan, yang punya rumah makan, tebarkan. Tapi tujuannya adalah untuk membuat sekolah Islam. Ibu, kok dari tadi Ustaz cerita ibu saja? Karena bapak ini semua pasti pakai ibu, betul pak? Semua nganggur ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah orang Islam mesti kaya seperti Yayasan Al-Maka yang kaya, gedung tinggi megah cantik Al-Maka, warnanya hijau. Kenapa dibuat warna hijau? Karena warna hijau warna kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubah masjid Nabi warna hijau, karpet Taman Raudhah warna hijau, sorban Nabi warna hijau. Kalau nyumbang pakai duit warna merah. Hijau 20 ribu. Mau masuk surga 20 ribu. Warteg aja udah naik sekarang.